Guys, sekarang ini gue sedang penasaran banget nih ya guys ya, sama suatu game yang sedang ramai banget dimainkan nih guys. Karena kabarnya ya guys ya, berlian kemenangan yang kita dapatkan dari game ini ya guys ya, bisa ditukarkan ya guys ya, jadi electronic money guys. Nah guys, sekarang gue bakal ngajarin kalian ya guys ya, gimana caranya mendownload MPL ya guys ya. Nah yang pertama itu, kalian tuh harus buka browser kalian ya guys ya. Nah di sini kalian cuma tinggal buka id.mpl.live. Oke? Nah abis itu ya guys ya, ketika sudah terbuka website-nya seperti ini, kalian akan langsung muncul download sekarang. Oke guys? Abis itu langsung otomatis mengunduh ya guys ya. Lihat tuh di details-nya juga ada di sini. Oke guys? Setelah kalian download, jangan lupa guys, langsung diinstal. Nah kebetulan di sini gue udah install APK-nya nih guys. Jadi sudah ada MPL-nya guys, namanya MPL Pro. Nah kita langsung buka MPL Pro-nya ya guys ya. Nah, sudah terbuka dan jangan lupa langsung registrasi ID kalian ya guys ya. Kalau gua di sini udah registrasi nih guys, jadi udah punya ID-nya, jadi gua tinggal main deh. Nah guys, dan kalian tuh gak perlu takut ya guys ya, karena link downloadnya ini bener-bener aman banget guys. Dan kalian juga harus pastikan kalian download melalui link di description biar tambah aman lagi, oke guys? Nah guys, buat kalian semua yang lagi nungguin download ya guys ya, gue mau kasih tahu nih guys, karena selain berlian kemenangannya bisa ditukar sebagai electronic money ya guys ya, MPL ini juga punya lebih dari 20 game ya guys ya. Jadi ya guys ya, MPL ini pas banget buat lo pada yang males banget buat install banyak banget aplikasi game, karena ini tuh satu aplikasi untuk berbagai macam games ya guys ya. Nah guys, jadi udah pasti MPL tuh gamenya seru, satu aplikasi banyak games di dalamnya. Nah guys, di sini tuh gamenya tuh banyak banget ya guys ya, ada berbagai macam. Kalau lihat ada fruit dart, ada fruit chop, ada bowling, olahraganya banyak banget, bubble shooter. Nah tapi sebelum kita masuk ke dalam gamenya ya guys ya, gue mau kasih tau kalian ini tentang fitur berlian kemenangannya nih guys. Nah misalnya kalau kita mau main ini, kita bisa pakai berlian kemenangannya nih. Pertama gue buka dulu berlian kemenangannya ya guys ya. Nah di sini tuh ada berlian kemenangan nih guys, dan kalian tuh bisa top up guys untuk kalian tuh bisa main dan mengikuti kejuaraannya. Nah misalnya gue pilih ya nih guys ya, setuju untuk menambah berlian nih guys. Nah kita tuh top upnya tuh bisa pakai GoPay atau link aja, atau bisa pakai kartu debit, transfer bank, kita bisa pakai semuanya ya guys ya untuk sistem pembayarannya. Makanya ini tuh aman banget guys. Sekarang kita bakal coba main fruit dart nih ya guys ya. Nah kalau kalian lihat nih ya guys ya, ini tuh ada yang di mode pertama ini tuh kita bisa dapat total hadiah sampai 4000 berlian kemenangan ya guys ya. Dan ini pemenangnya ada 50 nih guys. Dari peringkat 1 sampai 3 bisa dapat 250. Dan sampai yang paling bawah tuh peringkat sampai 4, 6 sampai 50 itu bisa dapat 20 berlian kemenangan ya guys ya. Nah, di sini juga udah jelasin berbagai macam peraturan kontes ya guys. Jadi kalian bisa membaca berbagai macam peraturannya di sini ya guys ya. Dan kalian ya guys ya, ini tuh benar-benar pertandingannya tuh berlangsung selama 24 jam ya guys ya. Jadi sekarang kan ini kalau kalian lihat di paling bawah, kontes ditutup 2 hari 9 jam 5 menit ya guys ya. Dan nanti setelah pertandingan ini selesai, setelah berlangsung, nanti bakal ada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Nah, makanya kalian tuh mesti rajin untuk ngecek-ngecek jadwal pertandingannya. Oke guys, supaya kalian bisa menang berbagai macam hadiah dan pastinya berlian kemenangannya. Nah, di sini kita bakal langsung coba main aja ya guys ya. Di sini ada 100 pemain nih guys. Wah, banyak banget saingan kita. Kita langsung coba aja untuk main ke pertandingannya ya guys ya, di Fruit Dart ya guys ya. Nah, kita bakal langsung main ya guys ya, MPL Mobile Premier League dan Fruit Dart. Lempar pisau dengan tekan dimanapun. Oke. Perisai, kecepatan kali lipat, suriken bisa panjang. Oke, cetak skor. Oke, fruit dart. Oke, langsung aja kita main ya guys ya. Mulai pertandingan nih guys. Waduh, tegang banget ya. Oke, gua gak akan kalah guys demi mendapatkan berlian kemenangan ya guys ya. Gila guys, jago banget gua, ya ampun. Gila, kita gak boleh kelewatan ya guys ya. Pokoknya, dapat suriken kita guys. Dapat suriken kita. Gila, pisau kita jadi cepet banget di sini. Wah, kita nggak boleh kalah ya guys ya, skor kita masih menang nih. Waduh, kita malah ngancurin bom tadi guys, ya ampun. Kita nggak boleh ngancurin bom guys kalau di fruit dart ya guys ya. Oke guys, kita coba sekali lagi ya guys ya. Masa gua kalah? Kita nggak boleh inin bom guys. Kita nggak boleh inin bom ya guys, ingat guys, kalau bom kita mesti berhati-hati ya guys ya, karena itu berbahaya guys buat kita guys, kita bisa jadi kalah. Wah, itu ada bomnya guys. Ingat-ingat, kita nggak boleh kalah ya guys. Gila, bomnya ngeri banget. Waduh, ini suriken sih. Waduh, ya ampun guys. Kita udah menang guys. Salah lihat gua, kita udah menang. Yoi, mungkin dia lagi jak bom berarti ya guys ya.
Gampang banget guys. Gila seru banget, gila MPL guys. Nah guys, sekarang kita bakal bermain game namanya Block Smash ya guys ya. Cara bermain, susun blok pada baris untuk mengisi gap dan cetak skor. Susun lebih dari satu baris sekaligus untuk cetak poin tambahan. Oh, ini mirip kayak Tetris ya guys ya, jatuhnya ya. Bisa geser ke kiri atau ke kanan untuk pindahkan box. Klik pada layar untuk putar posisi blok. Oke. Geser ke bawah. Oke, oke, oke. Let's go lah. Gue udah gak sabar banget nih buat main Block Smash. Oke. Oh, kita bisa cepetin guys ya. Kita bisa cepetin dan kita bisa turun ke bawah nih. Oh iya, ini Tetris guys ya. Block Smash-nya mirip Tetris guys. Gue jago banget buat main-main game seperti ini ya guys ya. Ini keahlian gue guys, bisa dibilang gitu guys. Oke. Aduh, oke. Nah, kita harus atur serapi mungkin ya guys ya. Kita harus atur serapi mungkin. Sabar. Masuk kita ke kiriin. Oh gila, ini sih cakep banget gua guys. Bener-bener udah rapi banget nih gua nih. Sabar, geser. Oke, kita tarik ke bawah. Langsung dapat poin pastinya ya guys ya. Kita tarik ke bawah lagi boy. Oke, kita tarik ke bawah lagi. Gila gua nih. Gua kalau buat main game gini ya, dulu gua juaranya ya guys ya. Gua sampai ikut kompetisi ya zaman sekolah. Enggak sih, bercanda ya guys ya. Wow, langsung dapat double score ya guys ya. Oke, kalau kita main kayak game Block Smash gini ya guys ya, ini tuh kita harus atur strategi sampai kombonya tuh bener-bener banyak guys. Wah, ini bener-bener gue udah atur strategi ya guys ya. Jadi kita nanti sekali dapat skor nih banyak nih guys. Nih kayak gini ya guys ya. Langsung 1, 2, 3 kita tarik ke bocap. Langsung combo kali 3 ya guys ya. Ini memang gua nih kalau main game ginian guys ya, emang gak ada obat guys. Juaranya gua udah pasti guys. Sumpah, makanya guys, game-game MPL ini beneran seru-seru banget nih guys. Nah guys, sekarang kita main poolnya ya guys ya. Ada pool juga, ada billiard guys di MPL. Ini sekarang gua lagi bola stripes ya guys ya. Kalian tahu sendiri lah guys betapa jagonya gua. Aduh, telat pukul lagi guys. Nah guys, perlu gue ingetin ya guys ya, game-game di MPL ini ya guys ya, itu tuh semuanya tuh bermain dengan skill ya guys. Jadi bukan hoki-hokian guys. Benar-benar semuanya tuh menggunakan strategi dan skill dan keahlian kalian. Dan harus punya banyak strategi lah guys. Nih, coba kita pukul ya guys ya. Oke. Kalau gue pukul sini harusnya bisa masuk sih guys ya. Oke, langsung aja kita pukul kencang ya guys ya. Let's go! Oke, kita break dulu bolanya. Nah, kita masuk satu tadi ya guys ya. Oke. Nah guys, di MPL ini juga ya guys ya, ada yang namanya tuh game fantasi guys. Jadi dia tuh ada ya, game fantasi sepak bola, game fantasi basket, ada game fantasi baseball sama kriket ya guys ya. Nah ini tuh benar-benar suatu game strategi. Dan buat kalian semua yang ingin dan bermimpi menjadi manajer, cocok banget ya guys buat main game fantasi bola ataupun basket atau fantasi lainnya ya guys ya. Benar-benar kita bisa memilih berbagai pertandingan dan kita mengatur sendiri strateginya untuk bertanding dan mengikuti kejuaraannya guys, untuk kembali lagi untuk mendapatkan berlian kemenangan ya guys ya. Karena kalau di game ini ya guys ya, kalian tuh benar-benar mesti jeli memilih pemain-pemain dalam tim kalian supaya kalian tuh bisa memenangkan pertandingan dan kejuaraannya. Oke guys. Dan ya guys ya, game fantasi bola dan basket ini adalah game strategi olahraga di mana kita dapat menyusun tim dan pilih pemain berdasarkan analisa serta pengetahuan tentang pemain tertentu. Nah guys, kita coba buat main game bowling juga nih di MPL ya guys ya. Kita tarik. Let's go! Ini mah langsung strike. Waduh, sisa 2 ya guys ya. Waduh, gua gak boleh kalah nih sama lawan gua guys. Itu lawan gua kayak cuma dapet 3 skornya ya guys ya. Leaderboardnya 8. Oke. Kita sekarang harus arahin ke sini ya guys ya. 1, 2, 3. Aduh, jangan keluar. Gak pas banget. Emang gua nih jago banget ya guys ya. Wah gila sih, pokoknya game-game MPL nih benar-benar seru banget sih kalau gue bilang guys. Luar biasa sih. Nah guys, sekarang kita bermain runner number 1. Mirikan posnya ke bagian ke kanan ke kiri. Wah, ini gue jagonya nih guys. Ini kita mencari lawan bertanding dulu ya guys ya. Wah,
Nih gue jagonya nih guys. Ini kita pakai sensor handphone kita ya guys ya. Let's go. Oke. Slide ke bawah. Oke. Lompat. Lewat. Oke. Sabar. Slide ke bawah lagi. Slide ke bawah. Aduh, game over guys. Oh ternyata musuhnya yang game over. Iyalah, kalau gue mah jago banget ya guys ya. Udah pasti menang kita mah ya guys ya. Oke, kita coba sekali lagi ya guys ya. Masa lawannya tadi kayak cupu banget guys. Kayak bukan gue banget kalau cupu gitu ya guys ya. Lompat. Ayo dong, jangan mati duluan dong. Gue lagi mau pertandingan yang seru dong, yang berkelas. Sabar. Oke. Jalan dulu. Pakai magnet. Kalau udah dapet magnet mah enak banget ya guys ya. Gue tak dapetnya semua. Wih, lawan gue nih kayaknya canggih juga nih guys. Keren juga dia ya guys ya. Oke, tenang. Gue gak akan kalah ya guys ya. Ini skor gue kayaknya udah jauh banget sih sama dia sih guys. Sabar. Oke, pelan. Aduh, you have beaten. Wah gila, jauh banget skornya ya guys ya. Beda jauh skillnya bos. Gila sih game MPL, seru banget guys. Gila ya guys ya, seru-seru banget gamesnya guys, bikin gua tuh ketagihan banget. Nah guys, pokoknya gua sekarang nih pengen ngulik-ngulik semua games yang ada di MPL dulu nih guys, karena gamenya tuh banyak banget guys di MPL ini guys ya. Kayaknya satu hari pun gak bakal habis sih kalau gua ngulik-ngulik semua gamenya nih. Nah pokoknya buat kalian semua ya guys ya, langsung aja cek link di description, langsung cobain sendiri, download MPL dan mainkan ya guys ya. Jangan lupa langsung downloadnya di link di description. Oke guys, jadi gua sekarang mau main dulu ya guys ya. Bye-bye.